Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semuanya, khususnya tukang las pemula. Ini saya akan hadirkan tip untuk menyambung pipa. Nah, dalam menyambung pipa ini lurus ya. Tapi ini belum ada celah untuk pengisian lasnya. Sehingga ini perlu dikasih untuk isian lasnya. Kemudian untuk membuat sambungan ini agar lurus, biasanya atau bisa dipakai dengan siku, kita tumpangkan seperti ini. Ini posisi lurus, jadi ini tek, sehingga ini lurus. Tapi misalnya teman-teman mau pakai yang lain selain selain siku, bisa. Ini cuma salah satu, saya berikan contoh seperti ini. Kita mau coba las ini lurus, tarik lurus. Tapi sebelumnya kita kasih celah atau dagingnya ya, bahasa daging lasnya untuk masuk ke sini karena ini masih rapet. Ya, kita grinder tipis ya. Lasnya nanti supaya ngisi untuk isiannya ya, biar nanti kedua titik seperti ini kan semua. Oke ya, ini udah ada tempat untuk lasnya menempel ya. Nah, nanti kita las lurus di sini. Nah, sebelum las kita santum dulu. Kita tantum posisi kan udah kuat. Nah, sudah kita las. Kita las lurus ya. Karena ini tipis ya. Coba kita las. Ya, ketika ditarik lurus kita luruskan, ternyata lubang ya, jadi memang tipis. Dan kita pulang.